aksi mengenang jasa Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto sebagai tokoh pejuang kemerdekaan jelang satu abad kelahirannya pada 8 Juni mendatang digelar seorang seniman lukis di Yogyakarta. Aksi dilakukan dengan cara melukis wajah Presiden Soeharto sambil berjalan kaki sejauh 20 km. Berbekal kain kanvas yang diletakkan di atas gerobak dan ditarik sepeda motor, Joko Wasis, sang seniman, mulai melukis wajah Presiden Soeharto dari rumahnya di kawasan Kadipaten Kulon, Kota Yogyakarta, hingga ke Museum Soeharto di wilayah Sedayu, Bantul. Sejak 2001, waktu itu peresmian Jalan Avandi. Kita jalan menggambar 100 wajah Avandi, terus kita serahkan untuk satu karya sekarang di Museum Avandi. Terus jalan sering untuk acara-acara, terus kemarin Yogyakarta. Kita jalan 45 hari, dua lukisan masuk istana, jadi kita... Aksi jalan kaki sambil melukis wajah Presiden Soeharto ini dilakukan Joko Wasis selama 6 jam. Lukisan rampung dikerjakan saat tiba di halaman Museum Soeharto, kemudian disumbangkan sebagai salah satu koleksi di tempat ini. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta.